Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin ala umuri dunya Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah sahabat yang dirahmati oleh Allah Hari ini kita memasuki hari ke-22 dari bulan Ramadhan Dan semoga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadhan Dengan ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan mutiara dari bulan Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah pada episode ke-22 ini ada satu kisah tentang kehidupan sahabat Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam yang akan menginspirasi kita. Beliau adalah tentang Abdullah bin Mas'ud yang mana kisah hidupnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan Saad bin Abi Waqas. Abdullah bin Mas'ud Diceritakan adalah salah seorang sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam Dan termasuk golongan Ashabi Kunal Awalun Atau orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam Dulu sebelum Abdullah bin Mas'ud memeluk agama Islam Beliau adalah seorang penggembala Yang menggembala kambing-kambing milik penduduk kota Mekah Pada saat itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sedang dalam perjalanan dan kemudian berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembala kambing-kambing milik tuannya. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar tengah dilanda kehausan yang luar biasa, sehingga Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam mencoba untuk meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar berkenan memberikan susu dari kambing-kambing yang digembalanya. Tapi jawaban dari Abdullah bin Mas'ud pada saat itu ia begitu amanah dan ia mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar bahwa ia tidak bisa memberikan susu dari kambing-kambing yang digembalanya. Pada saat itu, Rasulullah Muhammad SAW kemudian berkata lagi kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah ingin meminjam satu anak kambingnya yang perempuan dan belum dikawinkan. Kemudian, Abdullah bin Mas'ud menyerahkan satu ekor kambing betina yang belum dikawinkan kemudian diterima oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam menunjukkan satu mukjizatnya di depan di hadapan Abdullah bin Mas'ud dari kambing betina yang belum dikawinkan itu tiba-tiba keluar susu yang sangat melimpah sekali sehingga Rasulullah Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam bisa minum susu sepuasnya begitu pun juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Mas'ud kemudian terheran-heran dengan kejadian luar biasa ini. Bagaimana mungkin kambing betina yang belum dikawinkan bisa mengeluarkan susu yang begitu derasnya. Sehingga pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun bertanya kepada Rasulullah, hal ajaib apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan risalah agama Islam kepada Abdullah bin Mas'ud, yang mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan diri beriman di hadapan Rasulullah Muhammad s.a.w Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dikasih tahu oleh Nabi Muhammad s.a.w Alaihi Wasallam bahwasanya kelak Abdullah bin Mas'ud akan menjadi seorang yang terpelajar dan akan dikenang oleh sejarah. Dan ternyata sahabat yang dirahmati oleh Allah. Di zaman sekarang ini kita semua mengenal tentang sosok Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah seorang hafidul Qur'an. Orang terbaik yang pernah menghafalkan Al-Quran sekaligus bacaan terbaik dari para sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata, Jika engkau ingin belajar Al-Quran, maka belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud setelah memeluk agama Islam, pada saat itu Abdullah bin Mas'ud belum mengumumkan keislamannya kepada halayak. Karena memang Abdullah bin Mas'ud berasal dari kalangan orang-orang miskin. Sehingga jika orang kafir Quraisy mengetahui jika Abdullah bin Mas'ud memeluk agama Islam, niscaya orang kafir Quraisy akan menyiksa Abdullah bin Mas'ud dengan siksaan yang luar biasa. Pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara sahabat-sahabatnya yang berkenan membacakan Al-Quran kepada orang kafir Quraisy, karena orang kafir Quraisy belum pernah mendengarkan ayat-ayat yang indah dari Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengacungkan tangan dan mengatakan bahwa dirinya siap untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang kafir Quraisy, tapi niatnya ini kemudian dicegah oleh para sahabat. Karena para sahabat tahu jika Abdullah bin Mas'ud berasal dari kalangan orang-orang miskin, sehingga jika orang kafir Quraisy tahu, maka orang kafir Quraisy tidak akan segan untuk menyiksa Abdullah bin Mas'ud. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ia berkata, Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela diriku, maka aku tidak akan takut untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka berangkatlah Abdullah bin Mas'ud, di tengah-tengah Ka'bah kemudian ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan pada saat itu pula orang-orang kafir Quraisy marah luar biasa, sehingga seketika itu pula mereka memukuli Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud terluka cukup parah dan kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali lagi kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Para sahabat tidak heran jika Abdullah bin Mas'ud disiksa oleh orang kafir Quraisy karena Abdullah bin Mas'ud sekali lagi dari kalangan orang-orang miskin, yang mana orang kafir Quraisy tidak akan segan untuk menyiksa mereka. Tapi yang bikin para sahabat, yang membuat para sahabat lebih kaget lagi adalah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Sungguh, besok aku akan mengulang lagi membacakan Al-Qur'an di hadapan orang-orang kafir Quraisy sahabat yang dirahmati oleh Allah betapa beraninya Abdullah bin Mas'ud dalam menghadapi orang kafir Quraisy. ia tidak lagi memikirkan dirinya ia tidak lagi memikirkan siksaannya yang ia pikirkan adalah bagaimana ia bisa ikut menyeru ia bisa ikut berdakwah kepada orang kafir Quraisy agar mereka masuk ke dalam agama Islam melihat hal ini Rasulullah Muhammad SAW tersenyum beliau terharu dan beliau merasa bangga luar biasa kepada Abdullah bin Mas'ud dan ternyata usapan Rasulullah Muhammad SAW benar Di zaman sekarang Abdullah bin Mas'ud namanya masih dikenal oleh sejarah Dan dulu di zaman sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup Banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah Yang belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud Sahabat yang dirahmati oleh Allah Dari sekelumit kisah tentang Abdullah bin Mas'ud Kita banyak belajar tentang sebuah arti keberanian dalam membela agama yang benar Kita juga belajar Bagaimana kita bisa mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman yang luar biasa. Kita juga belajar bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahwa pertolongan Allah itu akan selalu ada kepada kita yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pusat kota Gersik saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ke-22. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.